Oke, stand by studio. 5, 4, 3, 2, 1. Tuntutan dari praktikum audiovisual 3 kali ini yaitu program TV, kita dituntut untuk buat program anak karena memang tahun 90-an program anak sedang hype-hypenya, tapi masuk tahun 2000 program anak udah mulai gak ada. Ya, ide awal kami untuk membuat program TV anak Kamar Adit ini berawal dari perasaan kami melihat anak-anak zaman sekarang kurangnya tontonan anak di rumah, tontonan yang mendidik, yang mengedukasi untuk ditonton untuk anak-anak gitu. Terus ide awalnya ya karena pengen kita melihat kalau anak-anak di sekolah itu, atau kita sendiri pun kadang kalau di sekolah susah untuk mendalami pelajaran, susah untuk mendalami apa yang dijelaskan guru. Nah, terkadang visual itu dapat membantu untuk menjelaskan mata pelajaran atau ilmu pengetahuan lebih mudah gitu. Di pra-produksi juga kita menyiapkan beberapa properti, membuat properti seperti properti planet-planet gitu kan, membuat properti meteor, membuat properti astronot. Alhamdulillah waktu prepare untuk buat properti bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Di hari H kita udah siap semua, udah nggak ada kayak hari H kita masih buat properti udah nggak ada. Oke, waktu hari H tiba, hari produksi on air-nya tiba, kita diberi kesempatan on air dimulai jam 7 pagi. Persiapannya dimulai jam 7 pagi dan on air dimulai jam 10 gitu. Jadi kita ada prepare sekitar 4 jam. Di situ kita memprepare segala kebutuhan seperti properti, masang semua properti, terus masang semua set yang sudah disediakan oleh lab, oleh jurusan. Waktu perjalanannya on air, semuanya berjalan awal, berjalan mulus, TikTok kamera lumayan oke gitu kan, tapi tiba-tiba properti ada yang jatuh. Dengan segala kebingungan dan kegugupan saya berusaha tenang dan saya menginstruksikan PD saya, FD saya untuk segera mengembalikan properti itu di set yang semula. Saya dengan cepat tanggap menginstruksikan juga kameramen saya untuk ambil shoot yang aman. Jadi saya harus memerintruksi juga ke switcher saya untuk memindahkan ke shoot yang aman itu dulu sembari memasang properti yang jatuh. Oke, waktu on air berakhir, alhamdulillah semua langsung beres-beres, kita pulang, terus kita preview bareng-bareng, cler! Kita tahu kesalahan kita di mana aja, kesalahan setiap individu di tim gitu, tapi nggak apa karena ini bukan pelajaran, nggak apa gitu, akhirnya masih diperbolehkan dari jurusan, dari lab untuk membetulkan beberapa yang bisa dibetulkan. Sesikan Kamar Adit, Senin sampai Jumat, jam 3 sore hanya di WMM TV.